Pak Rete Jagawi dan Ibu, kami minta tolong. Rumah dan sumur kami dirusak oleh perusahaan Cina. Mereka tidak bertanggung jawab. Saya tidak mampu lagi, apalagi harus berdemo. Karena tenaga pikiran saya sudah habis. Saya merawat tentara yang luka waktu merebut kemerdekaan. Kepada yang terhormat Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo, meneruskan permintaan permohonan bantuan dari nenek kami Hapsa di Jambi kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu. Tolonglah nenek kami karena rumah dan sumurnya dirusak oleh perusahaan Cina yang tidak bertanggung jawab. Nenek kami tidak mampu lagi, apalagi harus berdemo untuk menyalurkan keluh kesahnya. Karena tenaga dan pikiran nenek kami sudah habis untuk melawan penjajah dan merawat tentara yang terluka sewaktu merebut kemerdekaan, walaupun tanpa tanda jasa.